Halo, bertemu lagi dengan saya Zulfikar Ahmad. Mana saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara memahami bahasa Al-Qur'an secara langsung dari Al-Qur'an asik. Nah, di sini saya akan membuka video MPT daripada surat dalam Al-Qur'an. Di sini adalah surat Al-A'raf 47 sampai 48. Memang satu ayat saja akan saya berikan contoh, untuk yang lainnya nanti bisa menyusul. Baik. Saya akan menerjemahkan dari Arab di sini. Coba kita simak sama-sama MP3-nya. Nah, wa idza surifat absaruhum tilqa, dan apabila penglihatan mereka dipalingkan ke ashabin nar, kepada penduduk neraka gitu ya. Kalau mereka berkata gitu kan. Ya Rabbana ya Tuhan kami, ya taj'alna, janganlah jadi engkau jadikan kami mal qaumi dzalimin. Itu seperti kaum yang zalim itu. Wow, mudah bukan? Asik bukan? Oh iya jelas. Nah, untuk itu bagaimana caranya atau tahapannya? Sebenarnya saya akan lihatkan kalian ini ayat yang baru saya baca tadi. Wait, nih. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang yang zalim itu. Singkat kan? Nah, caranya hanya saja kita sering mendengarkan saja Al-Quran tiap hari diganti musik diganti nama Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan bisa didengar. Nah, untuk ayat selanjutnya juga asik. Ketika teman kita lanjut ke ayat 48, terjemahannya saya tutup terjemahannya kelihatan ya ayat 48. Nah. Nah, ada mana ada dan memanggil gitu. Ashabul A'raf. Jadi penduduk di tempat tinggi Al-A'raf. Laki-laki. Nah, ya arifunahum, dia mengetahui tanda-tanda mereka, yaitu ini orang penduduk neraka yang ya dia lihat di huruf dan saraf yang mengetahui tanda-tanda penduduk surga. Nah, dia berkata gitu kan. Nah, dia berkata tidak apa namanya, tidak baik, tidak berguna apa yang kamu himpunkan itu, kumpulkan itu, dan apa yang kamu sombongkan itu. Kita lihat terjemahannya. Dan orang di atas Arab itu menyuruh orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda sebelum berkata, harta yang kamu kumpulkan dan harta yang kamu sembuhkan itu tidak ada manfaatnya buat kamu. Seperti itu, asik bukan? Nah, hanya saja mendengarkan MP3 Al-Quran dan baca terjemahannya dengan mata bahasa Indonesia-nya maksudnya. Nanti secara tidak langsung insya Allah bisa. Demikian video tutorial kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon di like, subscribe, dan komen biar saya menerbitkan lagi video-video Islami yang insya Allah bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.